satu. Oke. Kenapa pengen ikut Olimpiade? Ya supaya bisa menang golden ticket masuk ke SMP 1. Oh begitu ya. Ngomong-ngomong ikut Olimpiade apa nih? IPA, Pak. IPA ya. Oke ya. Semoga sukses ya. Halo, dari mana nih adik-adik nih? Dari Ciwangi. Dari SD Ciwangi. Ada acara apa nih kesini? Olimpiade. Ikut Olimpiade ya. Oke, ikut Olimpiade apa ini? IPS ini? IPS ini? IPS. Ini? Matematika. Matematika. Oke, good luck ya buat kalian ya. Oke. Oke, dari mana ini? Dari SD 1 Negeri Kidul, Purwakarta. Kami dari SD 2 Negeri Kaler. Kita dari SD 1 Negeri Kaler, Purwakarta. Kami dari SD 2 Negeri Kaler. Kami dari SD 1 Muhajirin. Ikut apa ini? Ikut science. Ikut science. Kamu? Science. Oke, good luck ya. Berikutnya sambutan Bapak Kepala SMP Negeri 1 Purwakarta, Bapak Ibu IPS yang mengikuti Spensa Olimpiade IPS itu ada 65 orang, Pak. Terus kemudian saya IPA itu 177. Terus kemudian Matematika 58, Art 33 dan Tafis 14. Demikian laporan dari panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, Guru, para OSIS selaku panitia penyelenggara Spensa Olimpiade tahun 2019 yang kami hormati, Bapak, Ibu, orang tua siswa atau guru pendamping peserta Spensa Olimpiade tahun 2019 yang kami hormati dan kami banggakan, anak-anakku sekalian, para peserta Spensa Olimpiade yang kami banggakan, alhamdulillah, puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim di kampus SMP Negeri 1 Purwakarta dalam rangka melaksanakan kegiatan Spensa Olimpiade tahun 2019 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan pada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita sekalian selaku umat yang senantiasa melaksanakan ajaran-ajaran sampai hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para peserta yang kami hormati, pada kesempatan di pagi hari ini, yang pertama atas nama Kepala SMP Negeri 1 Purwakarta, mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang sudah merencanakan, mempersiapkan, dan alhamdulillah pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan Spensa Olimpiade tahun 2019, tahun keempat, yang mudah-mudahan kegiatan dimulai pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada orang tua peserta atau guru yang mendampingi, yang sudah membantu kami, yang sudah mendorong kami dengan cara Bapak Ibu mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan Spensa Olimpiade tahun 2019. Tanpa dukungan Bapak Ibu, kegiatan ini tidak bisa kami laksanakan. Untuk itu, terima kasih atas partisipasi dukungan dalam kegiatan Spensa Olimpiade tahun 2019. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini tujuannya
Yang pertama, mudah-mudahan sebagai sarana bagi para peserta didik, bagi guru-guru SD khususnya kelas 6. Untuk apa? Untuk bahan evaluasi atas kemampuan dari masing-masing peserta. Karena saya yakin, karena kegiatan Spensa Olimpiade sudah tahun keempat, pasti di tiap-tiap sekolah sudah mempersiapkan diri untuk tadi para peserta didik khususnya kelas 6 untuk mengikuti kegiatan Spensa Olimpiade sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan bidangnya. Jadi harapan kami yang pertama sebagai sarana Bapak Ibu untuk mengevaluasi. Yang kedua, kami juga mudah-mudahan ini juga menjadi sarana bagi para peserta kelas 6 SD untuk yang berkeinginan mungkin masuk ke SMP 1 melalui jalur prestasi. Jadi kami sediakan, mudah-mudahan ini juga menjadi sarana. Kemudian juga yang ketiga, mudah-mudahan menjadi pemicu semangat ya bagi para peserta untuk berkompetisi, berlomba. Jadi meningkatkan motivasi, meningkatkan kepercayaan diri. Tanpa adanya sarana, walaupun putra-putri Bapak Ibu di SD sudah mempersiapkan diri, tapi kalau tidak ada sarana prasarana, tidak ada evaluasi sampai sejauh mana kemampuan dari putra-putri Bapak Ibu. Mudah-mudahan semua para peserta jadi juara dan mudah-mudahan kegiatan ini berlangsung dengan lancar tanpa ada halangan atau rintangan apapun, dan seizin Allah, seizin kita semua, kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Spensa Olimpiade tahun 2019 secara resmi dibuka. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.